Persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat ODB, ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Judul renungan kali ini, Aku Tidak Takut Bahaya, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, pada tahun 1957, Melba Patillo Bills terpilih menjadi salah satu dari 9 siswa kulit hitam pertama yang boleh bersekolah di Central High School. Sebuah sekolah di Little Rock, Arkansas yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi siswa kulit putih. Dalam memoarnya yang terbit di tahun 2018 yang berjudul Aku Takkan Takut, Perjuangan Hidupku Membangun Iman di Bawah Tekanan, Bills mengungkapkan kisah memilukan tentang perjuangannya menghadapi ketidakadilan dan pelecehan yang ditanggungnya dengan berani setiap hari sebagai siswa berusia 15 tahun. Namun ia juga menulis tentang imannya yang teguh kepada Allah. Di saat-saat tergelapnya ketika ketakutan nyaris melumpuhkannya, Bills berulang kali mengucapkan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipelajarinya sejak kecil dari neneknya. Saat mengucapkannya, Bills diingatkan kembali akan penyertaan Allah, dan Alkitab memberinya keberanian untuk bertahan. Bills sering mengucapkan Mazmur 23 dan sangat terhibur dengan menyatakan bagian ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Selain itu, ia juga dikuatkan oleh dorongan semangat dari sang nenek yang selalu meyakinkannya bahwa Allah sangat dekat denganmu dan kau hanya perlu berseru kepadanya bila membutuhkan pertolongan. Meskipun situasinya mungkin berbeda, kita pasti akan mengalami masa-masa sulit dan keadaan menakutkan yang mudah membuat kita menyerah. Di saat-saat itulah kiranya hati kita dikuatkan oleh kebenaran tentang kuasa kehadiran Allah yang akan selalu menyertai kita. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasakan kehadiran Allah dalam situasi yang menakutkan? Bagaimana kebenaran tentang Allah yang selalu menyertai itu menghibur Anda? Ya Bapa, ketika aku takut, tolong aku mengingat bahwa Engkau dekat dan memperoleh keberanian dalam kehadiran-Mu yang berkuasa. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878-7878-9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.